Hai, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Stefanino. Teman-teman, saya ingin mereview ya, sekalian juga memperkenalkan kepada Anda sebuah produk aplikasi digital yang sangat keren sekali, yaitu Pixel Logo. Ini adalah aplikasi gudangnya membuat logo. Ya mungkin selama ini kita buat logo suka pusing sendiri. Teman-teman ya, kita punya usaha, kita coba desain logonya yang keren kayak gimana. Kita utak-atik, kita sudah rubah, kita pakai Pixel, kita pakai segala macam. Kita pakai Corel Draw ya untuk membuat logo-logo kita, tapi hasilnya sangat mengecewakan ya, dan waktu terbuang banyak untuk kita mendesain logo yang bagus ya. Nah, di aplikasi ini ya saya ingin review ya, bagaimana sih kita mendemokan aplikasi ini seperti apa. Yuk, mari kita langsung lihat aja bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Kita lihat ke layar. Oke, baik ya, ini dia teman-teman ya aplikasinya ya, pixellogo.com ya. Ini adalah akun demo ya yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan Pixel Logo ya. Di sini saya gunakan, kita dikasih password ya, sampel. Nah, inilah tampilan dari Pixel Logo ya. Apa yang ada di dalam Pixel Logo ada di sini. Ya, ada dashboard tim Pixel Logo University, ada mau upgrade ya. Di sini tempat kita untuk belajar bagaimana menggunakannya, nanti bisa di Pixel Logo University ya. Dashboard ini adalah dashboardnya ya, kita juga bisa menginvite tim kita. Nah, di sini di atasnya, di bawahnya lagi ini ada bonus-bonus ya. Jika teman-teman membeli produk ini Pixel Logo ya, menjadi member dari Pixel Logo, maka teman-teman akan dapat ini. Ya, ini bonus-bonusnya Pixel Logo. Ya. Nah, ini dia. Ada banyak sekali teman-teman ya. Nah, inilah bonus-bonusnya, tinggal di download-download aja ya. Ini download linknya. Semua ada di sini. Ya, template-template ya, ada flatlos ready made e-commerce content step ya. Banyak sekali. Ya, nah ini semua adalah bonus untuk Anda ya, yang bisa Anda manfaatkan. Nah, untuk mendukung dari bisnis kita ya, khususnya dalam kita berpromosi. Dan lalu selanjutnya ini ada bonus kedua ya, bonus selanjutnya. Oke, nah cara penggunaannya, nah kita lihat di bar sebelah kiri ini, teman-teman bisa lihat ini adalah project kita, ya project yang akan kita lakukan apa di sini, ya kita beri nama project kita, ya kita tulis ya. Di sini saya sudah sempat buat ya, itu projectnya fotografi, ya saya coba mendesain sebuah logo tentang jasa fotografi. Ya, setelah kita buat projectnya, lalu kemudian ya ini kita buat new. Nah, di sini kita buat new. Newnya di sini apa? Misalkan nama fotografi kita adalah Big Bang ya, Big Bang fotografi. Ya, nah ini kita buat brand dan tagline dari brand kita. Kemudian keywordnya apa ya, fotografi selfie ya, misal seperti ini. Oke ya, kita kasih spasi, dia langsung membuat tagline ya. Oke, next. Nah, oke, nah ini ada pilihan keyword yang banyak sekali ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya, kita maunya apa. Nah, tapi ini karena kita memang judulnya adalah fotografi, maka secara otomatis icon logo sudah mengarahkan kita kepada bentuk-bentuk kamera ya, bentuk-bentuk dunia fotografi ya. Tapi kalau seandainya kita mau rubah pun ya, mungkin jadinya misalkan usaha makanan kuliner ya, kita bisa langsung di sini
ketik food misalkan ya, maka akan dicarikan bentuk-bentuk logo. Ya, mungkin di sini saya akan coba dulu wilayah lebih mendekati seperti Instagram ya. Oke. Oke, saya coba yang inilah ya. Kita coba dulu. Kemudian next. Oke, inilah tempat kita mengeditnya di sini, teman-teman ya. Ini sudah ada logo yang kita buat ya, ini kamera apa koper ya. Oke, dan ini tulisannya nama ini kita ya, dan ini adalah tagline-nya ya. Mungkin tagline-nya agak lebih panjang lagi supaya lebih menarik. Ya, dan kemudian kita bisa merubah-rubah untuk logonya ya. Kita bisa rubah color logonya di sini sesuai dengan selera ataupun bagaimana alurnya bisnis kita ya, karena warna itu melambangkan sesuatu. Kita bisa atur di sini ya, dan kemudian hurufnya juga kita bisa desain ya, untuk huruf-hurufnya kita bisa pilih warnanya di sini ya. Ini menggunakan gradients ya, mau satu warna, dua warna ya, mau opsi gradientsnya seperti apa bisa teman-teman lihat di sini. Okay, good. Okay, nah ini kita bisa perbesar jika kurang besar hurufnya. Nah, nice. Ya, dan kemudian kita bisa rubah backgroundnya juga. Warna color backgroundnya mungkin kita ganti menjadi lebih gelap ya. Berarti ini logonya kita coba terangkan lagi. Nah, ya. Hurufnya pun juga kita bisa bold. Kita buat tebal. Oke. Ya, kita mau miring atau bagaimana posisinya ya. Nah, ini kita mau dia taruh di in front, back, atau di belakang. Nah, itu bisa atur. Forward. Nah, oke. Okay. Seperti ini. Nah, mau kita putar juga bisa. Ya, atasnya kita putar. Ya, nah, ini kolomnya kita bisa putar. Ya, tapi ini saya tidak buat putar. Ya, saya buatnya seperti ini aja. Oke, okay. Nah kita mau tambah add text lagi juga bisa ya. Mungkin kita kurang puas, nah ini kita bisa langsung hapus kalau tidak digunakan. Nah ini kita bisa select all semua dari klik kanan ya, kita bisa klik kanan langsung. Dan icon, nah kalau kita mau ganti iconnya juga bisa. Di sini ada banyak pilihan. Icon kita sendiri atau elemen, kita mau tambahkan elemen tertentu seperti ini misalkan ya, atau kita bisa download dari Google misalkan ya, untuk elemen-elemennya, atau kita ambil dari komputer kita sendiri. Nah, lalu kemudian shape-shape ya, kita bisa mendesain shape-shape sendiri ya. Mungkin kita memiliki kreativitas tinggi ya, kita mau tambahin lagi bulatan di bawahnya ya, atau seperti ini juga cantik ya, tapi kita tetap gunakan yang tadi ya. Nah, oke. Okay. Nah, seperti ini kita bisa besar lagi. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita melihat mockupnya hasilnya seperti ini tampilannya logo kita. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini ya. Kita juga bisa mendaftarkan tim kita untuk bergabung ya, dan di sini juga sudah tersedia template dari banyak sekali logo-logo ya, banyak sekali logo-logo yang bisa Anda langsung mau gunakan juga boleh ya, Anda mau langsung gunakan ini boleh. Ya, template-nya sudah
dipersiapkan. Nah ini yang fotografi juga bisa menggunakan ini, ya, template yang sudah jadi. Dan ini bisa bermanfaat sekali kalau Bapak Ibu ingin membuat seorang apa desain grafis, ya, Anda tentu bisa memanfaatkan aplikasi ini, ya. Dan betapa sangat menggiurkan, ya, tentang jasa desain grafis, ya, karena logo ini adalah hal yang paling penting dalam bisnis Anda, ya. Dalam bisnis apapun, logo itu adalah yang menentukan di awal. Nge-brandingnya kita itu adalah dari logo. Kita dikenalnya dari logo. Ya, logo ini adalah tampilan wajah kita. Ini tampilan dari bisnis kita. Oke, dan jika Anda tertarik ingin menggunakan aplikasi ini, Anda bisa langsung instant access dengan mengklik tombol di bawah. Good luck.